Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman seluruh Indonesia, para pejuang rupiah, para pejuang apa, kemenangan di masa tua nanti. Ini kita mau spill ketersediaan stok bibit yang sudah siap ready di kebun kita. Ini ukuran 30 sentian up. Alhamdulillah progresnya bagus. Ini kita mau sedikit beritahu apa aja sih yang ada di kebun kita. Salah satunya bawor nih, yang bawor. Tapi untuk bawor insya Allah kita nggak jual karena stok masih sedikit. Rencananya mau kita perbanyak buat stok entres gitu. Dan selebihnya musangking, ada juga duri hitam, mulus-mulus teman-teman. Nih, insya Allah kurang lebih 2 bulan lagi apa ya, yang jelas nggak lama lah ini sudah siap didongkel. Jelas insya Allah bibit ready, karena untuk tahun ini tuh stok yang di lapak itu sudah habis teman-teman. Tapi kalau untuk ukuran yang besar masih tersedia, untuk ukuran 2 meter, 1 meter setengah, terus 2 meter setengah itu tersedia. Ini ganteng maksimal kalau kata orang, percabangannya mantep lah, ganteng maksimal. Alhamdulillah Allah paring. Nih, luar biasa teman-teman untuk duriannya bibit. Alhamdulillah nyenang ke teman-teman kalau dilihat seperti ini. Ya Allah paring lah ya. Nih, musangking. Yang di atas juga ada. Tuh. Ini kita gunain teknik okulasi ya teman-teman, bukan sambung pucuk. Karena kalau dipikir-pikir lagi, ketimbang sambung pucuk, itu resiko apa pertumbuhannya juga berbeda teman-teman. Kalau yang okulasi ini lebih cepat, terus tidak membutuhkan entres yang banyak teman-teman. Jadi kita tidak boros entres karena kita juga tahu sendiri untuk keterbatasan entres itu juga jadi kendala untuk kita. Kalau di tempat kita ya teman-teman, nggak tahu kalau di tempat yang lain mungkin lebih suka sambung pucuk karena mungkin dianggap lebih praktis, lebih optimal. Tapi kalau kita masih menggunakan teknik okulasi atau tempel mata tunasnya itu. Biasanya kan kalau sambung pucuk ya teman-teman, sambung pucuk ini kan dia menggunakan lebih dari satu atau dua mata. Kalau untuk okulasi cukup satu saja. Jadi satu entres ini bisa digunakan untuk 5 batang. Tapi kalau satu sambung pucuk itu cuma satu batang. Seperti itu pertimbangannya, seperti itu teman-teman. Tapi yang jelas untuk kualitas sama aja sih kalau menurut saya, baik itu sambung pucuk ataupun okulasi tempe. Oke, itu saja ya teman-teman untuk informasi sekilas mengenai stok bibit yang ada di kebun kita. Jika ada yang minat atau ingin tanya-tanya bisa langsung di chat WA kita ya di 0857 5861 5602. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.